ketuhanan yang mana esa? Yang maha. Ma maha aha maha esa. Ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan yang mana yang maha? Rafa maha. Ma maha aha maha esa. Ya ampun, ini kapan selesainya? Suka minum kopi. Lebih baik cepat-cepat ambil vaksin ya. Pertama, bintang. Terus? Gelang. Bukan, itu rantai. Rantai. Terus itu? Pohon angker. Pohon beringin. Pohon beringin. Ini kepala? Kepala sekolah. Bukan. Kepala banteng. Kepala banteng. Terus itu? Sate. Bukan, San. Sama daun. Bukan, itu namanya padi dan kapas. This is Justin. Ini cowok. Tete likes to play soccer. Yaitu dia suka sepak bola. Berarti apa nih, cowok apa cewek? Cowok. Kalau cowok apa? Cowok he. Hi, tulis number. He. Hi. Ini loh he. Iya, bacanya hi. Ini tulis 3. He. Ayo 4, nomor 3. Bacanya he aja. Mana? 3. Ya. Itu tadi cuplikan beberapa kegiatan belajar di rumah didampingi oleh orang tua, tapi tidak semuanya mungkin seperti itu. Karenanya saya ingin berbincang langsung dengan para orang tua murid yang sudah hadir di Mata Najwa. Tapi sebelumnya saya juga mau memperkenalkan yang hadir di studio Mata Najwa untuk memberikan konteks dan juga berbincang soal berbagai permasalahan. Ada Sekjen Kemendikbudristek Suharti. Selamat malam Ibu Suharti. Selamat malam Mbak Nana. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Tentu Mbak. Saya juga mengundang Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan PSPK, Nisa Felicia. Mbak Nisa, selamat malam. Malam, Mbak. Tadi kita sudah ngobrol sama murid-murid. Dan yang sekarang saya mau ajak Mbak Nisa dan Bu Suharti untuk ngobrol-ngobrol dengan orang tua. Setelah itu baru kita tanggapi. Saya sudah terhubung dengan dua orang tua murid. Ada Ibu Ida dan Ibu Herlin. Assalamualaikum. Ibu Ida, Ida Sulastri di Tangerang ya, Ibu. Iya, Waalaikumsalam, Mbak Nana. Ada Ibu Herlin Nur Fitriani di Jakarta Timur. Sudah tersambung ya. Juga? Sudah. Terima kasih banyak dua ibu-ibu hebat yang sudah mau cerita di Mata Najwa, sudah mau curhat. Saya mau ke Ibu Ida dulu. Ibu Ida, boleh langsung silahkan curhatnya gimana? Ibu, jadi punya di catatan saya anak 2, satu kelas 1, satu kelas 3 ya, Bu? Betul? Iya betul Mbak Nana, betul. Dan selain ibu juga di rumah, punya usaha menjahit gitu ya? Iya betul. Oke, jadi saya pengen tahu nih gimana ibu tantangannya harus mendampingi anak-anak belajar online, harus juga ngurusin usaha jahitan, seperti apa? Iya yang pastinya sibuk banget ya Mbak Nana. Apalagi kalau urusan jahit itu kan berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau misalnya tanggal sekian harus selesai, saya kan harus menyelesaikannya ya Mbak Nana ya. Jadi itu benar-benar bagi waktunya susah sekali Mbak Nana. Selama ini tapi anak-anak mau atau sulit Bu kalau belajar online? Atau mereka semangat atau memang udah nggak semangat? Kalau anak-anak sih nurut ya Alhamdulillah. Cuman masalahnya itu ada di saya Mbak Nana, di waktunya. Jadi betul-betul harus didampingi jadi, atau bisa ditinggal Bu Ida kalau nemenin anak-anak? Harus didampingi, apalagi itu hafalan. Kalau hafalan itu kita harus benar-benar nungguin mereka dari yang belum hafal sampai hafal. Dan banyak itu, masih terus dikasih pelajaran hafalan walaupun belajarnya online? Iya masih terus ada hafalan. Kemudian mata pelajaran juga sehari itu bisa sampai 3-4 mata pelajaran. Dan anaknya sendiri masih bisa, ada keluhan nggak belajar online? Kalau anaknya sih nggak apa-apa ya, mereka Alhamdulillah semuanya nurut. Kalaupun mereka lagi bermain di luar, saya panggil untuk ngerjain tugas, mereka mau. Cuman kendalanya itu di saya Mbak Nana. Saya kan seorang ibu rumah tangga ya Mbak Nana.
semua kerjaan saya kerjakan sendiri. Habis gitu saya juga harus menjahit. Nah, itu waktu untuk menjahitnya itu jadi berkurang, Mbak Nana. Hmm. Jadi biasanya saya jam 8 pagi sudah mulai mengerjakan orderan. Sekarang jadi terhambat. Jadi misalnya habis sholat zuhur baru saya bisa mengerjakan orderan. Jadi pendapatan saya juga berkurang. Jadi akhirnya otomatis mengurangi pendapatan penghasilan di rumah ya, Bu, karena waktu ya. Iya. Iya, okay. Sementara bayaran berjalan terus. Belum lagi saya harus mengeluarkan biaya kuota lebih banyak lagi kan sekarang karena belajarnya online. Oke, jadi pengeluaran bertambah, penghasilan berkurang, waktu terkuras. Ibunya juga stres pasti ya, Bu Ida. Jadi kalau stres pasti. Takutnya kalau stres lampiasinya ke anak ya, Bu. Oh iya. Saya pernah waktu itu kan udah ada pengumuman kalau mau sekolah yang Mbak Nana. Dan ternyata nggak jadi lagi. Itu sempat mogok sekitar 2 atau sampai 3 minggu saya nggak mau ngerjain tugas. Maksudnya nggak mau membimbing anak-anak mengerjakan tugas. Jadi malah ibu yang mogok ya, saking stresnya. Iya, malah saya yang stres. Tapi itu kepikiran, Mbak Nana. Setiap hari kepikiran, nanti anak saya bisa nggak ya kalau nggak ngerjain. Nanti mereka takutnya ketinggalan pelajaran. Akhirnya ya saya bimbing juga, cuman ya gitu. Akhirnya mereka kena marah. Iya. Saya membayangkan akan berat sekali memang. Kalau Ibu Herlin, seperti apa Ibu situasinya? Ibu Herlin, anak kelas 1 SD dan punya balita juga ya Ibu? Iya. Seperti apa pengalamannya 1,5 tahun pandemi? Sebelumnya anak saya itu di TK, di Komplek Perumahan Keranggan Permai, TK Al-Jihad. Di sana itu sudah tatap muka. Waktu TK, karena orang tua murid menginginkan TK kan masa-masa bermain, masa-masa bertemu dengan teman, masa-masa bertemu dengan guru. Kebetulan anak saya itu kan anaknya pemalu. Saya lihat perkembangannya ketika di TK itu, di TK Al-Jihad. Mereka bermain, terus anak saya mau bercerita. Tadinya tuh anak saya diam aja, pemalu sekali. Terus setelah ketemu teman-temannya, dia udah bisa beradaptasi dengan sekolah, kemudian sudah tahu sama bunda gurunya gitu. Dia lebih enjoy di sekolah TK itu sampai dia lulus, sampai bulan Juni kemarin kalau nggak salah, Mei Juni itu masih okay. Tatap muka dan perpisahannya pun tatap muka. Nah sekarang anak saya kan SD, daftar SD itu bulan Oktober, padahal baru masuk TK aja Juli. Daftar SD itu harus ada tes calistung. Sementara anak saya belum paham tentang calistung ya. Dia dapat nilai paling rendah yaitu 32. Terus jadi selama pembelajaran online-nya berubah begitu. Jadi nggak senang sekolah karena online, beda sama yang di TK. Oh iya, dia sempat sakit, Mbak Nana. Jadi kan anak saya itu punya riwayat prematur. Jadi saya pas lagi pembelajaran online seperti ini, tatap muka kayak tatap di laptop itu, dia merasa pusing, matanya sakit, terus tiba-tiba mutah. Saya sebagai orang tua kan panik ya, karena dia itu prematur, jadi perawatannya memang lebih ekstra gitu. Terus akhirnya saya ke dokter spesialis anak dan saraf. Memang yang namanya anak prematur perkembangannya berbeda dengan anak yang lahir normal. Mungkin umurnya sama, 6,5 tahun, tapi secara psikologis dia belum siap. Akhirnya anaknya sering ngambek, tidak mau sekolah, bilang itu sekolah pilihan mama, bukan sekolah aku. Aku nggak senang sekolah. Padahal ada Zoom-nya itu, Google Meeting-nya itu, dari jam 7 hingga setengah 12, saya konsultasi dengan dokter. Apa yang terjadi jika Google Meet dari jam 7 hingga jam setengah 12? Pastikan matanya rusak, otaknya rusak. Okay. Saya inginkan, kan kesehatan anak itu lebih penting. Untuk kecerdasan, lain-lain, kepintaran, itu nomor sekian. Yang penting anak itu mau sekolah dulu, senang sekolah dulu. Okay, jadi saya sudah bayar mahal. Yeah. Bayar mahal pun masuknya, kemudian SPP-nya saya tetap membayar. Ini di kota,
beda dengan di desa, Mbak Nana. Kebetulan ibu saya seorang guru, guru SD. Iya, iya. Jadi kalau sekarang sudah mulai pembelajaran tatap muka, walaupun baru percobaan di beberapa daerah, kalau ada kesempatan itu Bu Herlin, Bu Ida langsung mau ya, anak biar langsung tatap muka aja. Setuju tatap muka? Iya, mau. Setuju sih, seminggu sekali atau seminggu dua kali nggak masalah. Anak yang penting senang sekolah, kemudian kenal lingkungan teman-temannya gitu. Oke, jadi setuju ya. Bu Ida juga kalau ada pilihan tatap muka, maunya tatap muka gitu ya? Oh iya, pasti Mbak Nana. Oke, oke kalau gitu. Terima kasih banyak sudah cerita, sudah curhat di Mata Najwa. Mudah-mudahan sehat-sehat terus untuk putra-putri dan mudah-mudahan sekolahnya bisa lancar terus. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Mbak Nana. Baik, Bu Suharti, Mbak Nisa, kita harus break. Tapi setelah ini kita akan dengar dari perspektif orang tua yang lain, karena tidak hanya orang tua yang setuju tatap muka, kita tahu ada juga yang tidak setuju tatap muka dengan alasan yang juga sama kuatnya. Kita akan bahas, kita akan dengarkan mereka setelah pariwara, tetap di Mata Najwa, tetap di sini. Gimana perasaan mau sekolah? Excited to go to school, apa sama kayak learning, apa tatap muka, file memory, Good luck. Stay safe ya. Bye.